kalau dongkrak belakang dia ada tiga, ini sudah saya modif. Mungkin kalau Anda melengkap bisa dipakai langsung masuk sini ya. Nah ini penyambung harus disambung. Kalau kurang kendor nggak bisa masuk, dikendorin ya pakai tang atau obeng. Ini agak seret. Sini. Kemudian dikencengin biar tidak lepas. Ini enaknya pakai tang ya. Kemudian ini masukkan, udah panjang. Kemudian ini kunci di sini. Ini modifan ya guys ya, karena hilang. Oke, kemudian kita ngelorong bawah. Perhatikan posisinya di bawah. Nampak kan? Nah, lihat di sini dia ada penolongnya ini di sini. Iya, dipaskan. Kemudian diputar pelan-pelan dulu. Setelah pas, sudah pas. Baru ini dimasukkan. Oke. Dimasukkan. Nah, kita tinggal muter dari sini, perhatikan. Nah, ini dongkrak dia akan naik. Oke. Setelah selesai baru bisa kita turunkan. Nah. Oke. Nah, selesai tinggal kita tarik lagi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.